TV KPM. Sebenarnya untuk penerangan saya berkenaan dengan sinografi. Jadi dalam sinografi ni ada banyak. Dia ada pentas, dia ada set, dia ada props dan dia ada kostum. So dalam empat aspek sinografi ini, kita kena lihat bagaimana pemilihan skrip berdasarkan skrip itu tersebut. Contoh, untuk peringkat sekolah, kebanyakannya pemilihannya ialah berbentuk realism dan berbentuk surrealisme. Bila kita memperkatakan realisme, apa saja bentuk set yang kita gunakan perlulah yang real. Contoh yang saya duduk sekarang ni, bila cerita berkenaan di ruang tamu, so apa yang realnya ialah kerusi. So kerusi tu memang kena real. Tak boleh letak bila cerita tentang cerita orang kaya tapi kerusinya letak apa batu ke apa bongkah ke, tak sesuai. So di belakang saya ni kita ada pokok sebagai hiasan dan dia adalah walaupun daun plastik tapi adalah real untuk sebuah set yang ditampilkan di atas kertas. Pemilihan kedua iaitu surrealisme. Surrealisme ni adalah sangat mudah untuk di peringkat sekolah. Sebab tu saya lebih suka beri tips kepada guru-guru. Pemilihan surrealisme tu lebih mudah kerana kita boleh menggunakan set yang berbentuk eksperimen. Seperti yang lihat di hadapan ni, kita ada bongkar, kita ada platform yang boleh dijadikan set tersebut dalam bentuk pelbagai latar. Kemudian, perkara yang itu kita lihat biasa dari segi props. Okey, di depan saya ni ada saya punya pelajar. Kita ada pelakon pertama, pelakon kedua, pelakon ketiga dan pelakon keempat. Okey, boleh tak tunjukkan apa props yang ada pada awak sekarang ni? Tunjukkan. Ini adalah props yang perlu ada pada setiap pelakon mengikut karakter yang dipilih. So apa, kenapa dipanggil props berbanding set? Apa beza? Biasanya orang akan terlepas pandang antara props dan set. Okey, nanti orang kata props, kebanyakan orang kata ni props. Set ni adalah satu benda yang memang tidak boleh digunakan. Dia tak boleh diangkat di box ni. Dia adalah digunakan sebagai tempat pelakon itu duduk ke atau beraksi. Tetapi props ni adalah satu alat yang digunakan oleh pelakon untuk beraksi. Contohnya parang. Dia boleh digunakan untuk menitap, meletak. Okey. So yang ini contohnya dia ada tempurak apa semua. Jadi pemilihan props pun kena bersesuaian dengan watak itu. Kalau watak ni contohnya kita lihat sebagai apa? Mungkin boleh kata bomo. Bomo yang baik atau bomo yang jahat? Kalau dah pegang tempurak ni memang dah pastinya bomo yang jahat. So karakternya bagaimana? Okay? Dengan pemilihan props itu dan menggambarkan kepada pelakon tersebut. Sama juga dengan yang tengah ni. Okey. Pelakon satu, pelakon kedua, pelakon ketiga lebih kita letakkan sebagai pelakon untuk bentuk kita realisme. Kenapa? Kerana pemilihan propsnya adalah jelas, mipres. Okey, itu adalah apa nama ni? Tempat siri kan? Tempat siri. Okey, tetapi untuk pelakon yang keempat untuk membentuk eksperimen, saya gunakan kaedah kain. So kain yang dia pegang tu adalah sebagai props. Props yang boleh dipelbagaikan. Nanti saya akan tunjukkan apa yang dipelbagaikan. Aspek yang kedua, ketiga berkenaan kostum. Okay. So kostum pun sangat penting. Ya, macam tadi saya cakap tadi, komponen drama ada latar. Okey. Pelakon kedua, bangun kejap. Apa yang sesuai dengan latar dengan kostum yang dia pakai ini? Adakah sesuai untuk latar tahun remaja keluar pergi ke shopping complex? Tak kan? Cikgu, dia tengah sini duduk. So, yang sesuai untuk latar yang dipersembahkan ini mungkin latar purba.
zaman kesultanan, zaman era Melayu moden, Melayu dahulu kan. Okay, kemudian sama juga dengan tahun ketiga ini. Okey. Jadi latar sesuai apa? Dengan latar sesuai. Mungkin boleh katakan latar tahun ini, tapi watak dia adalah pengantin. Kan? Tapi kalau untuk dia berlakon sebagai seorang pahlawan, inilah kesesuaian kostum yang perlu dipakai. Tapi bukan keseluruhan dia, saya tunjukkan tanjak saja. Kalau ikutkan keseluruhan, memang kena penuh. Sepenuhnya, orang kata complete, set. Barulah dikatakan jadi smart. Kalau macam ni, dia, kalau pakai tanjak dengan t-shirt ini, dia boleh berbentuk sebagai eksperimen. Untuk eksperimen boleh begini. Tapi untuk realisme, kena lengkap. Tanjak baju yang lengkap. Okey, boleh tengok. Sama juga yang depan. Ini kostum dia yang simple. Kan? Dengan watak umur, sesuai lah dengan kain ini. Takkan saya nak pakaikan dia kainnya berkilat. Bilat kan macam apa, lain pula watak dia kan. Jadi kesesuaian dengan watak dia. Kemudian pelakon yang keempat. Kemudian so pemakaiannya adalah lebih dikatakan sebagai eksperimen. Kenapa eksperimen? Okay, contohnya untuk watak sekarang ni, okey, saya katakan pelakon keempat, saya perlukan awak sebagai watak yang baik. So, bagaimana watak yang baik dengan penggunaan props yang ada pada dia kain itu? So, dia dah melambangkan sebagai watak yang baik. Okey. Dengan props dan kostum yang sedia ada, saya minta dia untuk menjadi watak yang jahat. Okey, silakan tunjukkan bagaimana dengan apa yang ada menjadikan dia sebagai watak yang jahat. Nampak perbezaan dengan penggunaan kain dan kostum eksperimen. Okey, terima kasih. Dapat tempat. Okey, di situ sebenarnya mempermudahkan cikgu-cikgu mengurangkan kos perbelanjaan dari segi kostum apabila kita memilih bentuk eksperimen. Biasanya kalau tanya sekolah ni, biasanya mesti di atas kertas sekolah. Jadi apa yang ada dalam kertas sekolah biasanya? Tidak ada facilities yang cukup. Tidak akan dibekalkan lighting yang cukup. Tidak akan dibekalkan set yang sangat proper. Jadi sebenarnya kalau boleh untuk sekolah, modalkan sikit lah. Modalkan sikit, beli spotlight macam yang ada di depan ni. Spotlight ni kita pilih, kalau dulu untuk murah boleh gunakan spotlight yang murah yang ada warna-warna tu. Okey, pilih warna yang asas je. Okey, biru, merah, kuning, hijau. Warna yang asas saja. Pilih warna tu. Ada empat. Tapi sekarang ni dah ada yang lebih murah. Kita ada LED punya spotlight. Boleh gunakan modal dan sikit dan boleh guna pakai sampai bila-bila. So permainan tu kita boleh gambarkan untuk scene jahat, scene seram dengan kain putih tu. So dia kita boleh gunakan cahaya pencahayaan yang merah untuk membantu penggambaran scene tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, dalam sinografi, okey, apa yang penting dalam sinografi sebagai seorang pengarah ataupun sebagai seorang guru ataupun pelakon juga, pelajar kena tahu ruang lakon anda di atas pentas. Baik, saya beri awak yang mudah saja. Di dalam pentas kita ada pelbagai bentuk pentas. Okey, kalau sekarang biasanya kita pentas, dia ada pentas proscenium. Okey, dia ada pentas bentuk truss, dia ada bentuk semi arena dan bentuk arena. Okey, saya bagi contoh empat ini dulu. Okey, apa itu proscenium? Proscenium biasanya pentas yang banyak ada di sekolah lah. Biasanya dewan, soalnya pentas depan tu bentuk biasa tu, itu adalah pentas proscenium, yang mana penonton semua berada di hadapan. Okey, yang kedua pentas truss, pentas bentuk T. Biasanya pentas catwalk. Okey, bila pentas catwalk ni penontonnya berada di sekeliling T tersebut.
So, bagaimana permainan lakon itu perlu dibuat terhadap pentas T, itu kena ikut kesesuaian. Kemudian, pentas semi-arena ataupun arena. Saya ambil arena. Okey, arena. Pentas arena seperti stadium. Okey, maknanya pentas tu dia tengah-tengah dan dia dikelilingi oleh penonton. Itu namanya arena. Di mana permainan pelakon sangat penting untuk memastikan semua pelakon di sekelilingnya mendapat mesej yang disampaikan melalui dialog. Bagaimana permainan itu dibuat? So, kebanyakannya bentuk arena ini kebanyakannya adalah berbentuk eksperimen, teater eksperimen. Sebab apa? Bila teater eksperimen, stage set yang digunakan tu boleh diperbandingkan. Kalau awak gunakan set yang responsif diskusi, bila dia arena, bagaimana kita nak sampaikan mesej itu kepada penonton yang berada di belakang? Jadi susah. Jadi kebanyakan teater eksperimen memang menggunakan pentas berbentuk arena. Dan kita ada semi arena. Maknanya daripada bulat tu kita jadikan U je. So, bentuk U tu digambarkan adalah bentuk semi arena, di mana penonton hanya ada sekitar U saja, di belakang tidak ada. So ini mudah sikit untuk seorang pelakon menyampaikan ataupun seorang pengarah untuk membuatkan bentuk kedudukan pelakunya di atas pentas. Saya pergi terus kepada kedudukan blocking. Ada 9, kita bagi pada 3. Baik. Kita kenalkan ni adalah down, center, upper. So dia ada 3 down, 3 center, 3 upper. Baik. Saya perkenalkan. Pelakon pertama boleh bangun. Kedudukannya ada 1, 2, 3. Okey, semula. So, ini adalah down. Ruang down, center dan left. So, ini adalah down, center, stage. Sebelah sana, down, stage, right. Okey, let's see. Duduk. Pelakon kedua. Dia berada di center. Center, stage, left. Center, stage, center stage, right. Okey, terima kasih. Duduk. Pelakon 3 dan 4, bangun. Okey. Upper stage, left. Upper stage, center. Upper stage, right. Okey, so ada 9. Okey. Untuk keseluruhan pementasan blocking tersebut, so pelajar ataupun lebih pengarah kena letakkan pelajar tersebut di mana. Kalau pelakon yang profesional, dia dah tahu ke mana dia nak pergi. Tapi mungkin untuk pelajar atau yang berpengalaman, belum ada pengalaman, kita kena letakkan kedudukan yang sesuai. Okey. Dan pada cadangan saya untuk guru, jelas sebab pementasan, buatkan level. Dia akan, kita punya pementasan tu ada level. Level rendah, level kedua rendah dan level ketinggi, bagi memberikan sinografi yang sangat cantik pada persembahan tersebut. Okey. Saya terangkan satu persatu apa, kenapa dibahagikan kepada 9 ruang blocking ini. Okey, center stage. Ini adalah ruang lakon yang paling utama. Paling, orang kata mungkin babak lakon utama sedang bercakap. Okey. Boleh tak ketika pelakon utama sedang bercakap, kita letakkan di bahagian upper stage right? Bangun. Sesuai tak? Mungkin ada kesesuaian ini pada mengikut situasi. Tetapi untuk peringkat sekolah ataupun situasi yang perlu kita perkenalkan watak itu, sebenarnya apa boleh jadi satu ruang lakon yang utama. Okey, lakon keempat kena pergi ke center center stage. Okey, kalau dia berdiri di atas platform yang paling tinggi tu,
Okey, tak cuba diri tapi aku tinggi. Berdiri lah. Okey. Cuba ni. Berdiri lah. So, bila dia bercakap, pada ketika ini, dalam bentuk sinografi, dia menampak keutamaan kepada dia. Walaupun sebenarnya, center stage adalah ruang latar utama. Tapi, upper stage pun boleh menjadi ruang latar utama apabila kita menggunakan level pentas. Level pentas rendah, tengah dan tinggi. Dan pada ketika ini, terlihat sinografinya ialah di mana pelakon utama sedang bercakap. Okey, terima kasih. Kita duduk. Okey. Dan kemudian, pelakon utama bangun. Ruang down stage, center stage ni pun akan menjadi keutamaan untuk pelakon. Ini yang paling utama juga. Apabila dia paling hadapan dan dia sedang bercakap dan dia berada di down center stage. Ini ruang lakon. Dan permainan down ni kebanyakannya dia adalah ruang lakon yang utama. Untuk peringkat sekolah, untuk peringkat sekolah kebanyakannya kita sukar mencari pelakon kita yang punya vokal yang sangat lontar. Untuk memberikan dia lontaran suara. Okey. Jika kita lihat kelemahan itu, jangan letakkan pelakon-pelakon kita di bahagian apa. Sebab dia message yang nak disampaikan tu takkan jelas. Sebaiknya untuk peringkat sekolah yang tidak mempunyai kelengkapan seperti boom mic apa semua, penggunaan down stage tu lebihkan sedikit. Okey. Supaya message yang nak disampaikan tu jelas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pelakon dia punya ruang lakonnya adalah ikut tangan dia. Kalau sini belah kanan. Kalau sini adalah belah kiri pentas. Itu dipanggil. Tetapi untuk penonton, okey. Bagaimana kita nak letakkan set kita di satu tempat? Okey. Pemikiran penonton hanyalah pandangan kanan, pandangan kiri. Okey. So, kebanyakan penonton ataupun kita lah sebagai manusia, pemikiran ataupun otak kita lebih menjurus kepada sebelah kanan. Pandangan kita banyak kepada pandangan kanan. Jadi, kita sebagai seorang pengarah ataupun seorang guru, bagaimana kita ingin meletakkan ruang pentas kita, ruang set kita. Jadi, kita lihat pada pandangan kanan penonton. Bila pandangan kanan penonton ialah berada di sini. Selain itu juga, pelakon, okay, jadi yang sinjahat, okay, pelakon juga boleh dijadikan sebagai set. Ketika pada ketika ini, dia tidak bergerak, dia tidak berdialog dan dia adalah sebuah set yang tidak diketahui. Okey. Sebab itu bila diletakkan sebelah kiri, pandangan penonton lebih banyak kepada belah kanan. Permainan itu banyak belah kanan. Tetapi bila ada surprise element, watak yang daripada set ni, dia menjadi watak jahat. Watak jahat tadi, dia bergerak. Movement. So, dia dah permulakan satu karakter dia. Pandangan penonton pada ketika itu, daripada kanan, dia terus akan terus bergerak ke arah kiri kerana ada pergerakan daripada ruang kiri otak mereka. Sebab tu, surprise element tu perlu diletakkan di sebelah kiri bagi memberikan satu impact pada persembahan untuk menunjukkan watak yang baru muncul. Satu pementasan teater. Okay. Kenapa permulaan kita memberikan satu graf yang tinggi? Sebenarnya bila aspek begini,
ini adalah memberikan satu penceritaan ataupun pengenalan kepada teater kita untuk orang penonton datang untuk melihat. Menariknya cerita ni, mesti menarik, betul tak? Kalau kita mulakan dengan permulaan yang sangat rendah untuk teater profesional mungkin boleh. So dalam aspek persembahan, bentuk scenografi, permulaan tu sangat penting. Kalau kita membentuk teater musical, permulaan tu kita kena gambarkan muzik, pelakonnya bernyanyi. Kita kena faham, berbentuk musical kebanyakannya di Malaysia amat kurang. Sebab sebuah produksi atau pengarah kena faham erti musical itu. Apabila meletakkan elemen musical, pementasan tersebut perlu sekurang-kurangnya 70% pelakon bernyanyi ataupun menyampaikan dialognya secara musical. Kebanyakannya ada setengah produksi dia meletakkan muzik yang banyak, pelakon bercakap macam biasa, berdialog biasa, tapi dia meletakkan pementasan ini adalah musical. Itu salah. Baik, tadi saya dah terangkan tentang bentuk pentas. Proscenium, teras, arena dan semi arena. Okey. Pelakon saya yang ada, silakan bangun. Sekarang pelakon adalah berada di bentuk pentas proscenium. Di mana pelakon banyak kepada penonton di hadapan. Posisinya ialah sini, sini, sini. Sekiranya bentuk profil ni sebenarnya adalah lemah. So kalau belinya ya sini. Okay, ini adalah bentuk proscenium. Kita terus pada bentuk truss. Okay. Bentuk T. So pelakon yang ada atas, depan. Dan pada ketika ini permainan hanyalah di kawasan bentuk T ini sahaja. Okay, kita pergi ke bentuk arena. Stadium. Okay. So pelakon dia akan keliling pada penonton. Bagaimana nak dia sampaikan mengikut situasi keadaan. Permainan ini sebaiknya yang saya katakan tadi adalah bentuk eksperimen. Okey. Kerana bagaimana kita nak sampaikan pada ini untuk keseluruhan penonton. Okey, yang terakhir tadi semi arena. Depan masih sama. Cuma belakang kedudukannya adalah menghadap kiri dan kanan. Yang mana di belakang tidak ada penonton yang boleh kita sampaikan mesej. Okey, tunggu sini dulu. Okey. Jadi apa yang saya ajarkan pada hari ini lebih kepada tips berdasarkan pada pengalaman saya membawa pelajar-pelajar pementasan. Okey. Dan kebanyakannya pelajar-pelajar ini dia memerlukan bimbingan daripada guru. Dan sebenarnya dia membentuk disiplin pelajar kita. Jadi sekurang-kurangnya kefahaman inilah akan membawa mereka untuk kerja. Jadi itu saja daripada saya berkenaan dengan pengarahan daripada sebuah skrip, senaskah skrip ke pentas dan diaplikasikan dalam scenografi persembahan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kepada penganjur dan berjumpa lagi kita di masa akan datang. Didik TV KPM.